Kalian nggak usah khawatir dengan kualitas tromol ini, karena sudah bagus sekali. Dipakai buat balap, dipakai buat road race, dipakai buat. Hold me close till I get up. Time is barely on. Balik lagi di channel saya, Ari Kriwil Vlog. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Di sini aku akan buka kardus lagi sebuah tromol. Merknya kalian pasti nggak akan asing dengan merk ini. Ini adalah tromol VND Racing. VND Racing tepatnya buat Honda Vario generasi pertama sampai ke Beat, dan Beat baru, Scoopy baru, Scoopy lama, kalian bisa menggunakan tromol ini. Ini sisi-sisi persisinya seperti biasa, selalu menarik VND ini bungkusnya. Ini produk lokal yang sangat recommended buat kalian pecinta ruci atau pencinta jari-jari motor atau motor yang dibikin velg jari-jari. Seperti ini bungkusnya, sisi persisi. Nah, seperti ini. Nah, di sini tertera Vario Drag. Tipenya drag. Terus ini harganya di toko saya tempat kerja, maksudnya di tempat kerja saya dengan harga segini. Terus sisi sebelahnya sini, ini ada model-model dari tromol VND Racing. Jadi kalian kalau nggak suka model yang ini, kalian bisa pilih yang ini, atau bisa pilih yang ini, atau juga bisa pilih yang model ini karena banyak pilihannya. Atau bisa request ke VND-nya langsung kalau kalian punya akses dari VND ke VND-nya untuk membuatkan nama atau gimana gitu kan. Mungkin bisa dengan biaya yang lebih, mungkin bisa. Jadi kita unbox saja tromolnya seperti apa. Ini tromol kualitasnya kualitas OM original, seperti buatan pabrikan. Nah, ini dia dalemannya, ada gabus buat pengganjal. Ini ada dua. Ini terus ada tromolnya yang dibungkus pakai plastik, dan ini adalah stiker kayaknya. Terus di dalamnya lagi sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita review tromolnya. Nah, ini dia, tak sisihin dulu. Ini dia tromol VND buat Honda Vario generasi pertama. Vario yang lampunya pakai LED. Terus Honda Scoopy generasi pertama sampai ke yang ring 12 sekarang. Honda Spacey bisa. Terus Honda Beat yang mulai dari Beat Karbu sampai Beat Street, Beat Pop juga bisa. Jadi ini tromol satu untuk berapa ya? 4 tipe kalau nggak salah. Scoopy, baik karbu maupun Scoopy FE maupun Scoopy yang ring 12 bisa. Terus buat Honda Spacey itu yang kapasitas tangkinya 7 liter itu bisa. Terus buat Beat Pop bisa. Beat karbu bisa. Terus Beat FE yang FE generasi pertama atau FE ESP semua bisa masuk ini. Terus yang terbaru adalah Beat Street atau Beat New yang terbaru, yang sudah modelnya udah ramping gitu loh.
itu bisa pakai trommel ini. Jari-jarinya kalian bisa pakai ukuran 89 atau 90 untuk ukuran velg ring 14. Untuk ukuran velg ring 17 kalian bisa pakai jari-jari ukuran 130 cm panjangnya. Kalian bisa cari di toko variasi yang menyediakan jari-jari. Kalian bisa tanya-tanya di situ apakah mereka punya stok. Ini dia barangnya. Ini dijamin kuat sekali ini. Keren. Nah, kita lihat sisi persisinya, ada logo VND Racing. Ini original VND hub. Nih, ini bukan KW-KW, ini keren ini. Jadi kalian kalau beli tromol VND, kalian harus ada ini dia, stiker hologram seperti ini. Jika nggak ada, dipastikan ini tromol bakal palsu. Dan saya nggak merekomendasikan barang palsu atau KW. Terus di sisi dalam kita akan lihat finishing dari mesin bubut mereka. Ini cakep banget. Terus ada logo VND-nya di sini. Ini menandakan ke originalitas ciptaan mereka. Ini media buat kampas rem, ini terbuat dari baja. Terus ini geriginya ini juga terbuat dari besi baja. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan kualitas tromol ini, karena sudah bagus sekali. Dipakai buat balap, dipakai buat road race, dipakai buat harian. Ini rekomendasi. Terus di sisi sini, ini semua produk VND tebal. Ini tebal sekali. Jadi aduh, lapar nih. Di sisi ini kalau dipakein jari-jari, ini resiko pecah, bahkan retak, bakal tereliminasi atau tereliminir dengan ketebalan yang lumayan tebal ini. Terus ini modelnya adalah versi drag, karena dimensinya lebih kecil dari ukuran tromol asli dari Honda Vario. Nah, jadi nanti saran saya, kalau mau nyetel velg ini nanti dimasukkan ke dalam as rodanya di dalam sini, terus dirangkain jari-jari. Terus penyetelannya itu kalau bisa di atas motornya, karena sisi senternya itu kalian bisa dapat waktu tromol ini masuk ke dalam asnya. Jadi kalian bisa minta sama tukang setelnya untuk miring ke sini atau miring ke sana atau lurus ke sini. Nah, seperti ini penampakannya tromol VND Racing buat Honda Vario, karburator Vario FE, dan berbagai macam bit, juga berbagai macam Scoopy, juga spasi. Udah segitu dulu video saya hari ini. Semoga kalian bisa subscribe channel saya, bisa like, bisa komen, bisa berbagi ilmu di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyakan ke saya di seputaran aksesoris aftermarket yang saya ketahui. Sekian dulu video hari ini. Tetap hati-hati di jalan, pakai riding gear yang sesuai dengan anjuran
pabrik sesuai dengan anjuran safety apa ya? Safety rating. Wah, hampir lupa. Supaya kalian di jalan gak akan kenapa-kenapa. Serta berdoa itu lebih penting dari segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.